Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Di sini saya menggunakan Commander Tarts ya, dengan menggunakan skill 3 dari Tarts. Di sini saya udah mendapatkan 3 hero, yaitu hero Layla ya sama Angela, dan di sini saya udah dapat Alpha juga ya sama Chow nih. Kita langsung saja ke permainannya. Di sini saya ketemu sama Wanwan ya. Dia belum mendapatkan sinergi ya. Di sini saya udah mendapatkan sinergi aspiran nih. Tinggal satu lagi ya lawan kita, yaitu Zas. Dan kita berhasil ya mengalahkan Zasnya ya. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 5. Di sini saya udah mendapatkan Angela nih. Udah bintang 2 ya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa dulu ya subscribe-nya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi ya membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Oke, saya dikalahkan ya sama Kagura. Di sini dia pakai Tarts 3 juga ya. Oke, kita langsung saja ke ronde selanjutnya ya. Di sini kita akan memilih item Magic Crystal Quartermaster ya. Gunakan Magic Crystal Hero untuk mengaktifkan sinergi Quartermaster ya. Di sini saya udah mendapatkan satu sinergi, yaitu sinergi aspiran. Saya akan mengambil Quartermasternya. Bentar lagi akan saya aktifkan sama Layla ya. Saya ketemu sama Nature Spirit ya. Di sini akhirnya udah B2 ya. Bleriknya dia combo ya sama Guardian. Nggak apa-apa, kita dikalahkan ya sama Commander Tartsnya juga ya. Oke, di sini kita Facebook dulu. Di sini saya mau ambil Alucard ya. Soalnya kita ambil satu sinergi tadi, yaitu sinergi dari Quartermasternya ya. Di sini saya udah mendapatkan Alucard. Kita akan masukkan Alucardnya dulu. Oke, kita tukar dulu Chow-nya. Di sini kita mendapatkan Flicker ya. Kita akan kasih sama Alucard Flicker sama Free Fire ya. Di sini saya udah aktifkan kepada Alucard ya Quartermasternya. Ketemu sama Karina ya. Dia pakai Assassin nih. Dan di sini Karinanya udah B2 ya. Alucard saya masih bertahan. Ya, ternyata saya dikalahkan ya sama Vale ya. Dia pakai sinergi lancar nih. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 12. Di sini saya udah ambil Martis sama Mincitar juga nih. Kita jual dulu. Soalnya kita nggak main aspiran ya. Kita jual dulu Chow. Oke, kita masukkan Grok dulu ya. Di sini Grok saya udah B2 ya. Kita tunggu dulu ya. Dan ketemu sama Jawhead nih. Dia pakai Mia ya. Di sini Mianya udah B2 nih. Kita ajar dulu. Ya, saya berhasil ya mengalahkan Mia bintang 2-nya nih. Di sini saya akan jadikan apanya nih? Alucard-nya ya sebagai bintang 3 ya. Di sini saya mau ambil apa nih? Quartermaster, kita cari dulu memperoleh 2 equipment weapon. Oke, kita ambil yang nomor 2 ya. Di sini saya udah ambil Grok ya sama Atlas. Di sini saya udah mendapatkan Grok sama Atlas nih. Saya ambil dulu Groknya.
Dan di sini saya mau ambil Berserker Fury atau Sky Guardian ya. Saya akan kasih Sky Guardiannya sama Alucard dulu nih. Oke, di sini saya udah mendapatkan dua lagi ya. Kita udah mendapatkan Atlas ya sama Ogrok nih. Oke, kita tukar dulu. Ketemu sama apa nih? Sama Magi ya. Dia pakai Kagura nih. Tapi dia combo sama Mystic Bauro ya, teman-teman. Tajer dulu, masih bertahan ya. Oke, masih bertahan nih. Kita hajar dulu ya, teman-teman. Kita hajar dulu dan di sini kita dikalahkan ya sama Kagura maginya ya. Nggak apa-apa. Kita dikalahkan, nanti kita akan mencoba mengalahkannya ya di round selanjutnya ya, teman-teman. Di sini kita mau ambil Tars dulu ya. Oh, mau ambil Atlas dulu ini. Oke. Kita masukkan dan di sini saya mendapatkan Golden Staff ya. Kita bisa jadikan kepada Alucard nih. Kalau kita memakai sinergi Quartermaster ini, kita akan mendapatkan item ya, teman-teman. Akan mendapatkan item equipment ya. Kalau kita pakai Crystal Quartermaster-nya ya. Bagi teman-teman yang belum menggunakan sinergi ini, silahkan digunakan ya, teman-teman. Soalnya keuntungan dari menggunakan sinergi ini, kita bisa menambahnya ya, teman-teman. Menambah equipment ya. Di sini saya udah masukkan Leomor ya. Di sini saya udah masukkan Leomor dan saya udah mendapatkan Atlas lagi nih. Kita hajar dulu. Ketemu sama Zas ya. Dia pakai Minsiter juga nih. Oke, masih bertahan. Dan kita berhasil ya mengalahkan Commander Hardpatch-nya ya. Dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 11 nih. Kita cari dulu dan di sini ada Aurora nih. Saya mau ambil item apa nih? Oke, kita mau ambil Dominant Ice ya. Saya mau ambil Dominant Ice dulu. Dan kita cari dulu, udah dapat Atlas ya. Di sini Atlas saya udah bintang 3. Kita cari dulu, dapat Masha. Oke, Masha saya udah dapat 2 ya. Oke, sebentar lagi kita akan menggunakan skill 3 dari Tars-nya ya. Dan ketemu sama apa nih, Nature Spirit lagi ya. Kita ketemu sama Nature Spirit lagi, masih bertahan ya. Oke, dicocol ya sama Alucard. Dicocol lagi nih. Oke, mantap. Masih bertahan ya, teman-teman. Melawan Nature Spirit-nya nih. Oke, dan di sini saya berhasil ya mengalahkan Nature Spirit-nya ya, teman-teman. Tinggal Grok ya, akan kita jadikan bintang 3 nanti ya. Kalau kita udah bisa mengaktifkan skill 3 dari Tars-nya ya. Kita tunggu dulu. Dan di sini udah aktif 2 sinergi nih. Di sini sinergi yang udah saya aktifkan yaitu sinergi dari Weapon Master ya sama Quarter Master nih. Kita hajar dulu, masih bertahan ya, teman-teman. Oke, mantap kali ya. Mantap kali nih. Kita hajar dulu. Masih bertahan. Dan saya dikalahkan ya sama Hayabusa ya. Di sini Hayabusanya udah bintang 2 ya. Nanti kita akan coba ya mengalahkan sinergi assassinnya ya, teman-teman. Di sini kita udah mendapatkan pemilik magic crystal, kita cari lagi. Memperoleh basic pemilik kristal. Oke. Di sini saya mau ambil pemilik kristal menjadi kebal dan memulihkan 15% efek kontrol ya, teman-teman. Kita hajar dulu buff ungunya ya. Di sini saya udah hajar buff ungunya nih. Dan kita udah mendapatkan clone hero ya. Dapat Dominant S sama Rose Gold Meteor nih.
Oke, kita dapat grok sama dapat grok sama siapa nih? Oke, kita jual dulu dan kita naikkan dulu kapasitasnya. Udah dapat Leomor ya. Di sini Leomor saya udah B2. Oke, kita kasih item dulu ya sama Alucard ya. Kita ketemu sama apa nih? Sama Minotaur ya. Di sini Minotaurnya mau B3 ya, teman-teman. Oke, kita hajar dulu. Kita masih bertahan ya melawan Minotaur Astro-nya ya. Dia combo sama Magi ya. Ya, saya dikalahkan ya sama Minotaur Assassin-nya ya. Nggak apa-apa, kita dikalahkan, nanti kita kalahkan di round selanjutnya ya, teman-teman. Di sini kita masukkan dulu item dari apa nih? Golden Staff-nya ya, teman-teman, sama Alucard nih. Di sini Alucard saya udah B2 nih. Oke, masih bertahan ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Ketemu sama saya di ulti ya sama Gatot ya. Di sini Gatotnya udah B2 ya. Oke, masih bertahan ya melawan Gatotnya. Tinggal Kagura ya, dia pakai Mage sama Mystic Bauru nih. Ya, masih bertahan ya Kaguranya. Langsung kena ulti ya sama Kagura nih. Kita tunggu dulu. Oke, di sini Leomor saya udah B2 lagi. Apakah Leomor saya mau B3 cepat nih? Kita akan jadikan Alucard-nya ya B3 dulu ya, teman-teman. Kita akan jadikan Alucard-nya bintang 3 dulu, baru kita jadikan siapa nih? Mincitar-nya ya nanti B3 ya, teman-teman. Ketemu sama Gatot lagi nih. Di sini Gatotnya udah ulti. Oke, masih bertahan ya. Dia pakai Sun juga ya. Dan kita masih bertahan ya mengalahkan melawan Gatotnya ya, teman-teman. Masih bertahan. Tinggal Alucard dan di sini saya di ulti lagi nih sama Gatot nih. Oke, mantap. Dan saya menang ya melawan Gatotnya nih. Kita Facebook dulu, saya mau ambil item apa nih? Item atau kapasitas ya. Di sini saya ambil kapasitas ya, teman-teman. Di sini hero kita yaitu hero Terz yang paling banyak ya. Oke, kita dapat Alucard lagi ya. Alucard saya udah dapat 2 yang B2 ya. Tinggal 3 lagi ya Alucard kita nyampe bintang 3 nih. Kita akan tunggu dulu ya, teman-teman. Di sini lawan kita tersisa ber 5 lagi ya. Ketemu sama Nature Spirit ya. Ketemu sama Nature Spirit, bentar lagi di ulti nih sama Alucard ya. Oke, masih bertahan. Masih bertahan ya, teman-teman. Oke, mantap kali ya. Dan di sini kita berhasil ya mengalahkan Commander Touch-nya lagi ya. Di sini saya udah dapat Masha, Mincitar, Alucard sama Grok nih. Tinggal 2 lagi ya, kita cari Alucard-nya ya supaya Alucard-nya bintang 3 nanti ya, teman-teman. Kita akan tunggu dulu ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Ketemu sama apa nih? Sama Gatot Kaca lagi ya. Dia combo sama Arlott ya. Oke, dia combo sama Arlott. Oke, Alucard saya ulti lagi dan kita berhasil ya mengalahkan Commander Valley-nya. Dapat Alucard lagi ya sama Leomor. Sebentar lagi Alucard saya mau bintang 3 ya. Kita hajar dulu buff orangnya ya. Di sini saya udah ketemu sama buff orang nih. Kita akan hajar dulu. Kita lihat income-nya dulu ya. Di sini power saya udah 124 ya. Udah gede ya poinnya. Oke, kita hajar lagi, mantap ya. Kita hajar dulu dan di sini saya mau ambil item Hexclaw ya.
Item has closed. Nanti saya akan coba kasih sama Alucard nih, teman-teman. Oke, mantap kali nih di sini Alucard sama Leomornya udah bintang 3 ya. Oke. Kita akan lihat ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat. Kita kasih item dulu ya sama Leomornya. Dan di sini saya udah kasih item juga nih sama Alucard ya. Kita tunggu dulu dan ketemu sama Minotaur ya. Dia combo sama Aurora ya. Di sini Auroranya sakit sekali ya, teman-teman. Oke, masih bertahan ya melawan Minotaurnya dan kita berhasil ya mengalahkan Commander Tarsnya ya, teman-teman. Di sini Grok saya udah bintang 3. Liomor udah bintang 3, Alucard udah bintang 3. Tinggal yang akan kita jadikan B3 yaitu Masha ya sama Minciter nih. Oke, kita edit dulu posisinya nih. Oke. Ketemu sama Blerik ya. Di sini Blerik ini udah B3 ya. Sekali cocol ya sama oh, siapa nih? Alucard ya, teman-teman. Oke, mantap kali ya. Dan kita berhasil ya mengalahkan lawannya ya satu lagi dan masih bertahan ya, teman-teman. Oke, di sini udah mendapatkan masa ya sama Minciter lagi nih. Kita lihat income-nya dulu nih. Di sini power saya udah 144 nih. Lawan kita tersisa 2 lagi ya. Apakah kita bisa bertahan nih sampai babak terakhir ya, teman-teman? Kita akan lihat ya. Oke. Oke, Leomor saya ulti dan Alucard saya ulti lagi. Oh. Ya, tinggal Gatot satu dan kita berhasil ya mengalahkan lawannya ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Di sini saya mau ambil item Quartermaster ya. Saya mau ambil Quartermaster dulu nih. Oke, dan di sini Masha saya udah bintang 3 ya, teman-teman. Masha-nya udah bintang 3. Kita akan kasih dulu nih. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita tunggu dulu, kita atur dulu posisinya ya, teman-teman. Dan di sini Minciter saya udah bintang 3 ya. Ternyata udah bintang 3 dan saya dicocol nih sama Aurora ya. Item Auroranya sakit sekali ya, teman-teman. Saya dikalahkan ya sama Aurora bintang 3-nya ya. Di sini kita akan melawan Lord dulu ya supaya kita bisa menang nih melawan commander lainnya ya, teman-teman. Saya akan coba kasih Alucard-nya item Hexclaws. Oke, di sini saya udah kasih item Hexclaws ya. Dominan S ya. Sama Golden Staff. Kita ajar dulu, masih bertahan ya, teman-teman. Melawan lore-nya dan saya mendapatkan Rose Gold Meteor sama Winter Townsend sama Golden Staff ada juga nih. Oke, di sini saya mau ambil Golden Staff sama Winter Townsend ya, teman-teman. Oke. Kita hajar dulu ya, teman-teman. Kita tunggu dulu, di sini power kita udah 226 ya. Apakah kita bisa bertahan ya melawan lawannya nih? Oke, kita lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu, kita atur dulu posisinya ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Ketemu sama Blerik ya. Oh, duh, saya kena ulti langsung nih sama Auroranya. Auroranya sakit sekali ya, teman-teman. Masih bertahan ya. Iya, saya dikalahkan.